anak-anak TKA. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, kita akan bermain dan belajar membaca dengan kartu suku kata. Oke, masih ingat ya yang sudah kita pelajari minggu lalu? Miss Vika coba mengulang ya. Da, de, di, do, du. Oke. Nah, tugasnya hari ini adalah kalian menyusun dari kartu suku kata menjadi kata apa yang dibilang mama. Nah, ini contohnya. Jadi kalian harus seperti ini. Da, de, di, do, du, ba, be, bi, bo, bu, ca, ce, ci, co, cu, ga, ge, gi, go, bu, ha, he, hi, ho, bu. Oke. Hari ini tidak boleh menggunakan kartu A, E, I, O, U. Kartu A, E, I, O, U disimpan. Oke, tidak boleh digunakan ya. Miss Vika akan memberi contoh. Misalkan, mama minta goda. Mana ya goda ya, dicari dulu. Oh, ini. Nah, sudah, biarkan dulu. Lalu mama buat soal lagi. Yang kedua, coba dicari. Misalkan mama nanti bilang gitu ya. Hadi. Mana ya di? Oh ini. Nah sudah, diam dulu. Lalu yang ketiga, membuat 5 kata ya. Yang ketiga, Miss Vika beri 3 contoh ya. Misalkan cade. Nah, kalian cari mana ca, 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 mana ya? Oh ini ca. Ini ca. De. Nah, setelah 5 kata tersusun, baru kalian baca yang terakhir. Oke? Lalu kalian baca. Goda, hadi, cade. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa juga seperti ini. Misalkan mama minta bodu. Misal, ini ada B-nya. Ini kan sudah ada ca, ada H, ada G. Misalkan bo. Ini ya. Lalu misalkan du. Nah, seperti itu ya. Coba bodu gitu ya. Miss Vika kasih 4 deh bonus ya. Oke, selamat belajar membaca kartu suku kata. Tuhan Yesus memberkati.